kami dah jadi mangga. Tinggal produk dewe kecap asin, minyak sayur. Oh, YouTube ibu. Katanya YouTube. Oh, anu. Oh, paha, paha, terus tunggal, terus ceker sih. Pakai ayam semua, Bu. Oh, iya. Jalur hijau, lalu bangun, lalu hijau, lalu.
ke mengerekan kok. Di sorting. Di sorting lah. Baik sih. Lah pile ngono. Mie ayam ini rasanya kuat sekali, bumbunya dia berani bumbu. Karakter ini mie ayamnya itu rasanya manis dan gurih, jadi bumbunya kuat sekali, jadi mantep lah. Jadi dominan rasanya antara manis dan gurih, jadi benar-benar bisa blend antara gurih dan manisnya. Dan pas enak, ini salah satu mie ayam Jawa yang enak di Jogja. Karena kan saya juga salah satu penggemar mie ayam dan ini salah satu mie ayam favorit saya. Dan ayamnya pun banyak pilihan, jadi sangat menggoda selera. Jadi nggak cuma mie ayam biasa, tapi ada, kalau kalian ayamnya kurang bisa nambah paha, kepala, ceker. Pokoknya benar-benar enak dan porsinya tuh pas, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Jadi ini menurut saya mie ayam yang enak di Jogja, bisa dikatakan paling enak, mie ayam Jawa paling enak di Jogja yang sering saya beli. Dan saya merekomendasikan teman-teman untuk mencoba mie ayam ini. Mie ayam ini terletak di Jalan Batikan, Yogyakarta. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Kiosnya segera berganti nama menjadi Jamu Kunci Sejati. Waduh, gimana ini? Kita yang satu buku, gak ingin nih. Gimana ya?